Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita unboxing lagi, cuy. Kali ini kita unboxing iPhone XR lagi ya. Ini adalah iPhone yang saya maksud kemarin ya. Kemarin kita udah salah ngomongin soal unboxing iPhone XR yang minus kemarin. Kita kan bilangnya itu iPhone XR itu dari Bali. Dan ternyata bukan, ternyata yang datang unit dari Jakarta, cuy. Unit yang minus reta. Dan ini dia unit yang kita omongin kemarin, baru nyampe hari ini, cuy. Dengan kurir antar aja ya. Jadi di sini aku nggak pilih kurir karena di sini aku cari gratis ongkos kirim, lumayan menghemat biaya pengeluaran ya. Jadi mau pakai kurir apa aja terserah, yang penting gratis ongkos kirim lah. Terus untuk kondisinya ya mungkin udah aku jelaskan yang kemarin, tapi kita jelaskan lagi di sini biar kalian nggak lupa, cuy. Jadi untuk kondisinya ini katanya like new dan garansinya masih lumayan panjang ya. Untuk garansi pastinya aku sertakan aja di gambar nanti biar lebih detail, cuy. Warnanya sama-sama hitam, tapi di sini unitnya bukan yang minus ya, tapi ini yang benar-benar mulus katanya. Dan kelengkapannya full set ori ya. Dan juga ini garansi resmi e-box dan masih garansi, cuy. Oke, nggak perlu lama-lama, kita langsung unboxing aja. Dan di sini aku order di Tokopedia seperti biasa, dan di sini dapat dari seller Bali ya, yang udah aku jelaskan kemarin. Beli yang ada di Bali, cuy. Oke, kita langsung buka aja. Dan di sini aku dapatnya tuh mahal banget sih menurut dan kenapa kemarin berani ngambil ya? Nggak ngerti kenapa. Jadi menurutku untuk logikanya ini mahal banget, karena untuk seri iPhone XR aku dapatnya aja di atas 5 juta, cuy. iPhone XR garansi e-box. Menurutku misalkan kalau kita jual lagi ya bisa aja, cuman mepet banget. Dan nggak ngerti kenapa kemarin aku berani ambil. Ya mungkin kemarin itu aku mikirnya ini unitnya masih garansi panjang, otomatis nanti kalau dijual masih bisa agak mahal sedikit ya, cuy. Oke, kita langsung buka saja. Dan di sini untuk packingnya cukup simple banget, cuy. Simple banget. Jadi ini bubble-nya juga tipis banget, nggak terlalu tebal. Dan kita dikasihin casing, isolasi, cuy. Isolasi di bagian kardusnya. Semoga aja ini kalau kita lepas nggak cut ya bagian dusnya. Kita langsung lentek aja ini. Oke, untuk isolasinya isolasi kecil ya, bukan isolasi gede yang lebar-lebar gitu. Oke. Kita buka satu, oke, dua, oke. Nah ini casingnya, kita cek casingnya dulu ya. Ini casingnya lumayan bagus ya kayaknya sih lumayan bagus. Ini sisi-sisinya lentur dan ini masih bagus juga karena di bagian kacanya ini bening, nggak ada bekas baret-baret gitu. Dan ini kayaknya masih belum dipakai atau jarang dipakai ya untuk casingnya. Oke, kita langsung lepas aja untuk unit iPhone XR nya dan ini dia iPhone XR nya ini mulus banget katanya. Kita sisihkan dulu untuk unitnya dan kita langsung cek kelengkapannya ya. Di sini apakah masih dapat stiker, kita langsung cek aja stikernya, man. Oke, untuk yang ini nggak dapat stiker ya, untuk yang kemarin kan masih dapat ya, tapi kalau yang ini udah nggak dapat ya, tentunya ini pasti diambil sama pemilik sebelumnya, cuy. Dan untuk kabelnya di sini original ya, original, tapi ini warnanya udah agak kekuningan, beda yang dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin kan masih agak putih, nah putih, tapi kalau yang ini udah agak kekuningan. Nggak masalah, yang penting unitnya original bawaan, cuy. Oke, kita sisihkan untuk kelengkapannya dan langsung kita ke iPhone-nya, cuy. Di sini dikasih stiker atau plastik bawaan dari baru. Kita langsung lepas. Cik. Oke, kita sisihkan dan kita tempel lagi di bagian belakang sih. Nanti kita tempel lagi. Oke, ini dia iPhone XR-nya, cuy. Dan di sini udah pakai tempered glass full ya. Full. Ini tempered glass-nya full dan apakah kita lepas? Kayaknya harus dilepas, cuy, supaya kita tahu untuk kondisi di bagian dalam layarnya. Dan untuk kualitas tempered glass-nya juga ini kayaknya nggak terlalu bagus karena di sini agak keset gitu, nggak yang licin-licin banget seperti tempered glass mahal pada umumnya. Oke, kita langsung nyalakan aja ya dan langsung kita lepas bagian tempered glass-nya. Kita lepas aja. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, ini dia. Dan di sini mulus banget ternyata, cuy. Kita pasang lagi ya. Kita pasang lagi, semoga aja masih bagus. Oke, kita langsung cek unitnya, cuy. Jadi di sini garansinya kalau bisa langsung cek aja di gambar garansinya sampai kapan dan
Kalau unit masih garansi, seharusnya ini masih part original semua ya, dan ini 64 GB. Dan untuk battery health-nya kemarin berapa ya? Aku lupa cuy. 88% ya. Jadi masih dibilang lumayan bagus karena untuk seri iPhone XR kan ya, ini pemakaian udah hampir setahun. Jadi untuk battery health segitu seharusnya wajar-wajar aja. Jadi untuk battery health itu tergantung pemakaian orangnya ya. Bisa cepat turun karena pemakaian orangnya itu yang terlalu berat, bisa juga awet banget karena pemakaian orangnya itu yang apa ya, rajin atau lebih hati-hati untuk pemakaiannya cuy. Oke, untuk battery health di sini ya apa namanya, masih bisa dibilang lumayan bagus karena masih di atas 85%. Dan untuk kameranya, kita coba cek kameranya cuy. Kamera dari iPhone XR, kita langsung cek. Seharusnya ini aman banget, dan bener ini aman banget kameranya, nggak ada noda, nggak ada apa namanya, nggak ada penyakit-penyakit kamera di seri iPhone Inter pada umumnya. Dan untuk ini layarnya kita langsung cek, di sini layarnya juga bersih banget, jadi nggak ada noda-noda, nggak ada white spot, nggak ada tompel, dan ini bener-bener masih sangat bersih banget cuy. Dan untuk LCD-nya, ini LCD-nya masih original bawaan cuy. Okay, langsung kita cek fisiknya ya. Tadi kita belum cek fisiknya. Di sebelah kiri di sini mulus banget, sebelah atas juga mulus banget, sebelah kanan juga mulus banget, dan sebelah bawah juga mulus banget. Ini benar-benar like new ya. Jadi untuk kondisinya ini benar-benar sesuai dengan iklan. Kalau dapat unit yang seperti ini walaupun harganya sedikit lebih mahal, itu menurutku nggak masalah karena kita dapat unit yang benar-benar spesial cuy. Jadi benar-benar yang masih bagus banget, otomatis kalau kita jual dengan harga yang sedikit lebih tinggi itu masih bisa ya, karena kondisinya benar-benar bagus banget. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu video unboxing tentang iPhone XR resmi e-box ini. Kesimpulannya unitnya benar-benar perfect dan ya sesuai dengan yang dijelaskan oleh penjual, benar-benar perfect pokoknya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan follow juga akun Tokopedia, akun Shopee, dan akun Instagram saya. Saya Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.